dari lokasi Pantai Kiom Kota Tua, kami ajak Anda, kita ikuti gerakan Cerdas Memilih RRI Tua. Diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Ibu Rini Akbar SH MH dalam penekanan tombol sirene pembukaan gerakan cerdas memilih LPP RRI Tual. Disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar, penonton, Bapak Ibu hadirin, penekanan tombol sirene telah dilakukan oleh Wali Kota Tual, dalam hal ini Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Ibu Rini. 1 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan DPRD Komisi 1 Kota Tual. Dan begitupun adik-adik pelajar yang saya banggakan, khususnya para pemilih pemula, dan juga kepada Bapak Kapolres Kota. Sekarang ini KPU akan mengempel seluruh DPSAP di baik RT maupun kelurahan. Terus lagi mengecek ataupun halaman yang tadi sudah diseru oleh Pak Ketua KPU Maluku Tenggara halaman. Dr. Husni Ngeratubun, Tua. Ini adalah 24 partai. 24 partai? Belum tepat. Belum tepat. Sini, sini. Yang mana maksudnya yang kenapa saya? Yang gantengnya kayak saya. Ayo, saya lebih ganteng. Oke. Dia. Oke. TNI. Yes. Dukungan penuh dari warga masyarakat. Maka pesta ini akan sukses, insya Allah. Amin. Kita boleh curhat. Jadi sebenarnya yang dilakukan apa sih sebenarnya? Iya. Saling berkaitan aja yang melakukan money politik. Tindakan apakah yang dilakukan jika bakal calon melakukan money politik? Yang ketiga. Dari jemaah tanah karya langsung. Pertanyaan saya ialah akan Maluku Tenggara yang untuk mengecek namanya. Kalau menggunakan gadget ya atau headphone, bisa langsung mengunjungi link ya, bisa langsung menyampaikan ke teman-teman di tingkat desa kelurahan namanya ya. Jadi singkat yang tadi ditanyakan, sekarang Bu atas
bakti dan ilmu beliau kami bisa hadir di sini. Kepada kami membantu kami sebagai penyelenggara pemilu untuk melakukan proses penyuksesan terhadap pemilu 2024 nanti. Terima kasih banyak untuk RRI. Ini luar biasa karena pertama sebelum saya menjelaskan berkaitan dengan kegiatan KPU Kota Tua dalam kira-kira kapan ya Bang Wawan, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tahun berapakah pesta demokrasi itu dilaksanakan? Halo, okay. Halo, di sana, saya turun. Yang ya, mana? Turun. Oke, okay. Kamu, orek sini. Yang mana? Ya, maju dong ke depan sayang. Yang kan. Nah, pemimpin yang berkualitas itulah tentu dari hati nurani dan kemudian dari sepak terjang yang dirasakan dan saya pikir semua kita bisa lihat siapa saja di media sosial. We got all day, I'ma make time when you're here in LA. Demikian telah kita ikuti Gerakan Cerdas Memilih LPP RRI Tua. Jadilah pemilih cerdas dan jangan golput. Selamat siang dan sayonara.